Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Info Komputeran pendidikan Oke seperti biasa di channel Info Komputeran pendidikan akan berbagi informasi dan tutorial seputar NPK. Dimana pada video kali ini akan berbagi informasi dan tutorial terkait dengan Exambro Client versi terbaru. Dimana ada rilis versi terbaru yaitu Exambro Client ya untuk client baik itu yang semi daring ataupun yang full daring ya atau yang full online juga sama karena yang digunakan example untuk kliennya itu sama nah sebelumnya untuk Exambro klien yaitu versi 230908 ya Nah sekarang ada update baru yaitu 231013 Nah mungkin Bapak Ibu ada juga yang menggunakan versi lama ya di 0908 ini coba kita jalankan biasanya akan melakukan update otomatis ya kita coba ya Bapak Ibu kita ekstrak dulu untuk Exambro kliennya ini Bapak Ibu bisa download langsung di web ANBK karena jika ada update terbaru berupa file ya filenya itu biasanya ada di web ANBK langsung di download berkas Oke ini coba kita jalankan yang versi lama kita klik kanan run as administrator Oke nah seperti ini ya Bapak Ibu mengupdate Ya, namun di sini Exambro nya sudah update. Ya, ini versinya 230917. Oke, okay, ya. Sedangkan yang baru itu bukan di versi ini ya. Nah, mungkin Bapak Ibu yang menjalankan banyak trouble update otomatisnya, Bapak Ibu silahkan download langsung filenya ya di web Nbk. Nah ini ya. Oke, okay, nah ini versinya 0917. Sedangkan yang versi terbaru di sini yaitu 2, 3, 10, 13 ya ini yang versi terakhir untuk saat ini ya jika ada update lagi silahkan dicek di web NPK ini coba kita jalankan yang terbaru ya ini saya ekstrak yang 64 bit karena sistem operasi yang saya gunakan yaitu 64 bit ya Windows 10 nya ini kita ekstrak kemudian kita coba jalankan ya Bapak Ibu 23 10 13 Oke kita buka exam browsernya kanan dan as administrator. Kita tunggu. Oke, ini sudah jalan di bawah, muncul ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, yang terbarunya 23 belas. Nah, tentunya ada pembaruan atau update ini yaitu mungkin ada bug ya di versi sebelumnya sehingga muncul atau Terbitlah versi terbaru dari exam browser klien ini. Ya, ini untuk yang semi daring ataupun yang full daring itu sama, ya, bapak ibu. Exam browser kliennya, dan nah, jika ingin mengubah ke semi daring, ini tinggal kita pilih setting. Passwordnya 1-5, ya, bapak ibu. Kemudian pilih OK, ya. Nah, ini tinggal kita pilih, ya. Jika pelaksanaannya semi online, maka tinggal pilih yang semi online. Jika full online tinggal kita pilih yang full online ya ini tinggal kita pilih yang mana yang bapak ibu gunakan ya jika semi online tentunya tidak membutuhkan koneksi internet ya di komputer kliennya tinggal kita setting IP address ya nah ini ya jika full online full online ya seperti ini kemudian save ya Bapak Ibu Oke ini coba kita jalankan ya menggunakan exam browser terbaru 23 kita klik run Oke ya kita pilih yes kita tunggu oke sedang loading ini ya bapak ibu nah ini ya akan tampil oke seperti ini bapak ibu tampilannya ya exam browser ya di sini ada tulisannya jika moda daring atau full online ini ada tulisannya moda daring ya Oke, seperti ini tampilannya. Exam browser terbarunya ya, ini berjalan dengan lancar dan normal. Oke, untuk kembali atau keluar dari tampilan ini, kita tekan Ctrl C B. Nah, seperti ini ya. Oke, sekian informasi terkait dengan Exam Browser Client versi terbaru. Silakan, jika bapak ibu ingin mengupdate ya, Exam Browser di komputer kliennya. Oke, tentunya dengan adanya Exam Browser terbaru ini. Yaitu menyempurnakan dari versi sebelumnya, tentunya ya, maka muncul versi terbaru. Oke, sekian informasi dan tutorial yang bisa saya berikan. Semoga informasi dan tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.